Ya halo teman-teman, kita kembali lagi di channel Kamstang Gamer. Oke, video sebelumnya kita sudah membahas Daru ya, menu-menu di updatean terbaru dari Naruto Mobile Factor. Sudah gacha juga, sekarang kita akan review Kisame teman-teman. Kenapa Kisame? Kisame kan karakter lama. Jadi kalau Kisame ini teman-teman, kalau yang sekarang itu ada updateannya. Jadi Kisame yang versi Shark teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau lihat, masuk di menu klan, masuk di shop clan ya teman-teman. Nah, di shop clan ketika sudah sampai di sini, nanti teman-teman bisa masuk di menu yang sebelah kanan. Ah. Ini jadi sampai 100 ya teman-teman. Jadi ini sekitar kurang lebih 4 bulan baru saya bisa dapatkan. Jadi ini sudah saya dapatkannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapatkan juga di sini Jiraiya yang versi Sage teman-teman sudah saya dapatkan. Ada juga Tsunade juga, ada Kisame yang standar juga. Ada Naruto yang biasa, ada Gurugai, ada Sakura, ada Naruto yang versi Kyuubi-nya juga teman-teman. Jadi masih banyak lagi teman-teman yang bisa dapatkan di sini. Cara dapat koinnya gimana? Itu dari War Clan teman-teman. War Clan setiap hari Rabu malam, setiap Sabtu malam atau malam Minggu teman-teman bisa dapatkan koin yang gold dan perak ini teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman kalau untuk dari Kisame sendiri ini sudah dapat ya. Nah, jadi ini sudah saya dapatkan Kisame jadi 100/100 teman-teman. Jadi ini skin. Tapi skinnya ini punya skill sendiri. Jadi ini yang seru teman-teman. Saya ambil dulu ya. Sip. Enggak ada tampilannya. Oke. Kita coba membuka menu. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau skill Kisame ini kan sudah saya pernah review ya teman-teman di video saya sebelumnya, udah lama pertama kali channel ini muncul. Jadi mirip dengan Jiraiya yang versi Imlek. Jadi Jiraiya yang versi Imlek ini mempunyai dua tampilan yang kayak gini ya teman-teman. Jadi masing-masing mempunyai dua skill yang berbeda. Oke, kita coba yang Kisame ya teman-teman. Kisame yang versi Shark. Oke. Jadi ini sekarang yang berdiri yang versi Shark ya teman-teman. Tadi kan yang versi yang Akatsuki, kita coba untuk skillnya ya. Sorry, kita coba dulu ya teman-teman. Wah, keren ya tampilannya teman-teman kalau untuk pertama kali dia datang. Terus lawannya siapa? Teman-teman sudah pasti bisa menebak lawannya siapa. Oke, lawannya sesama punya Samehada teman-teman. Dua-dua punya Samehada. Kita coba kombonya dulu ya. Kisame ini salah satu anggota Akatsuki yang terkuat ya teman-teman, dengan chakra yang begitu besar menyamai dengan Jubi pemilik biju teman-teman. Jadi salah satu karakter yang paling ditakuti yang ada di serial Naruto Shippuden ya teman-teman. Jadi kalau untuk kombonya lumayan ya. Oke, sip. Kita coba untuk skill pertama ya teman-teman. Sukuan lagi sih ya teman-teman. Oke, saya coba lagi ya. Oke, saya rasa cukup ya kalau untuk skill pertama. Kita coba skill kedua. Jadi kombinasi antara skill kedua dan skill satu juga boleh ya teman-teman. Lumayan keren ya teman-teman. Kita coba untuk ulti. Ulti gimana sih? Ah, nggak kena teman-teman. Coba diulang lagi. Lumayan besar ya teman-teman kalau untuk saya rasa lumayan ya teman-teman kalau mau digunakan di arena. Jadi Kisame ini Kisame yang versi Sanger juga ya teman-teman. Cuma kadang kalau timingnya nggak tepat ya. Oh bisa. Skill
gabungan antara kita coba skill kedua dengan skill combo teman-teman ya. Bahasa langsung arahin teman-teman. Saya rasa cukup ya untuk review kita kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat kisahnya juga ya. Sabar-sabar teman-teman mengumpulkan sampai sekitar 3-4 bulan teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.